Sejak ditinggalkan Prabu Nilakendra sampai ia wafat dalam pengasingannya pada tahun 1567 Masehi, maka Pakuan sudah tidak berfungsi lagi sebagai ibu kota. Telah banyak penduduknya yang mengungsi membuat pemukiman baru, antara lain ke wilayah Cisolok Sukabumi dan Bayah Lebak Banten. Saat itu, para tokoh penanda tanganan perjanjian damai Pajajaran Cirebon pun semuanya sudah tutup usia. Dimulai dengan Prabu Sang Hyang Surawisesa tahun 1535 Masehi, kemudian Susuhunan Jati Saripidayatullah tanggal 19 September 1568 Masehi, lalu Wali Sultan Padilahkan wafat hampir bersamaan dengan Panembahan Maulana Hasanuddin yang telah berkuasa di Banten sejak tahun 1527 dan wafat di Keraton Surasowan tahun 1570 Masehi. Maka sejak tahun 1570 Masehi, tahta di Kesultanan Surasowan Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Panembahan Maulana Yusuf selaku Sultan kedua. Ia lebih berhasrat menguasai Pakuan secara terang-terangan, tapi ia mempersiapkannya secara matang. Jangan sampai pengalaman kegagalan penyerangan pasukan Tambuh Sangkane teralami lagi. Maka diperkuatlah terlebih dahulu pasukannya. Sementara itu, Pajajaran tengah diperintah Mahaprabu Raga Mulia Surya Kancana selaku Raja ke-6. Ia pun berusaha mempertahankan kedaulatan Pajajaran. Itu pun dilakukannya dengan cara mengungsikan pemerintahannya dari ibu kota Pakuan ke lereng Gunung Pulosari, Kampung Kaduhejo, Kecamatan Menes, Pandeglang. Sebagian penduduk lainnya bertahan di dalam kota Pakuan karena masih ada para perwira dan prajuritnya yang bertugas menjaga Keraton Sri Bima, Punta Narayana Madura Suradipati yang sudah tidak difungsikan sebagai Keraton Purasaba lagi. Jadi Mahaprabu Raga Mulia Surya Kancana hanya berusaha mempertahankan kekuasaan Pajajaran tanpa mahkota dan singgasananya dari Pulosari saja. Sulit untuk dibayangkan, justru manakala Pajajaran terancam kehancuran, malah pusat pemerintahannya pindah ke Pulosari yang letaknya berdampingan dengan wilayah Surasowan Banten. Sementara itu, Senapati Jaya Prakosa dan adik-adiknya yang menjadi patih atau kandaga lante
dengan para perwira Bayangkara pilihan memiliki misi khusus untuk menyelamatkan mahkota kemaharajaan dan benda-benda pusaka serta atribut Pajajaran yang telah ditinggalkan Raga Mulia Surya Kancana di Pakuang. Nampaknya Mahaprabu Raga Mulia Surya Kancana seperti sudah punya pirasa. Mungkin ada dorongan batin sebagai pewaris darah raja harus mengikuti petunjuk spiritual atau uga, bahwa ia harus kembali ke titik asal atau purba jati. Berdasarkan bacaan dalam lontar Raja Kawasa, yaitu catatan tentang kisah karuhun di Pajajaran, ternyata Pulasari adalah patilasan pemukiman yang dulu didirikan Aki Tirem, sang raga luhur mulia pada abad kedua Masehi. Pulasari juga adalah tempat patilasan sang Dewa Warman saat mendirikan Raja Tapura sebagai ibu kotanya Kerajaan Salaka Nagara di daerah Teluk Lada Pandeglang pada tahun 130 Masehi, yang dalam naskah Wangsakerta dan catatan Ptolemeus Dias tahun 150 Masehi tercatat sebagai kota tertua di Pulau Jawa yang disebutnya Argire. Bukti peninggalannya sekarang menjadi situs menhir di kaki Gunung Pulau Sari berupa sumber air dan kolam alami, megalit atau batu besar, serta panorama alam Kampung Cihunjuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Konon, ketika rombongan Raga Mulia Surya Kancana menuju lereng Gunung Pulau Sari, Kampung Kaduhejo, Kecamatan Menes Pandeglang, ada sebagian kelompok yang tidak melanjutkan perjalanan, melainkan berbelok memasuki hutan Cikesik, Cikertawana, dan Cibeo di wilayah Kanekes. Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal masyarakat Baduy yang sekarang menetap membentuk masyarakat adat Kemandalaan atau Kabuyutan di wilayah Kanekes, Lebak, Banten. Jadi, sejak tahun 1578 Masehi, Raga Mulia Surya Kancana memerintah di Pulau Sari, ia pun telah memerintahkan beberapa perwira utamanya untuk menyelamatkan putra mahkota yang bernama Raden Aji Mantri agar dibawa mengungsi ke wilayah bawahannya yang masih merupakan kerabat dekatnya, yaitu Kerajaan Sumedang Larang. Sebenarnya, baik Raga Mulia Surya Kancana maupun Maulana Yusuf sama-sama para ahli waris Pajajaran karena masih merupakan Sewu Siwi atau keturunan Prabu Siliwangi Jayadewata Sang Pamanah Rasa. 9 tahun setelah Panembahan Maulana Yusuf memegang tahta Kesultanan Surasowan Banten, baru pasukan besarnya terwujud dan segera melaksanakan penyerangan karena pasukan Kesultanan Cirebon
akan bergerak melewati Sumedang Larang untuk sama-sama menguasai ibu kota Pajajaran di Pakuan. Gempuran bala tentara Kesultanan Banten terhadap Keraton Pajajaran di Pakuan menimbulkan perang campuh atau pertempuran yang sangat seru sekali sepanjang hari di alun-alun luar Keraton Pajajaran. Namun, menjelang malam, akhirnya pintu gerbang keraton dibuka oleh orang dalam yang telah bersekongkol dengan Banten. Sehingga parit lembah maut yang mengelilingi keraton pun jadi mudah ditembus oleh pasukan Surasowan. Setelah Keraton Pajajaran dapat ditembus, seberapa tangguhnya laskar dan benteng Pajajaran yang mengelilingi Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati akhirnya dapat dibumi hanguskan. Karena laskar Pajajaran pun sudah banyak yang gugur. Betapa menderitanya penduduk Pakuan yang sudah bersusah payah menata kembali kehidupan ibu kotanya selama 9 tahun sejak digempur pasukan Sultan Hasanuddin Banten. Kini telah dilanda bencana maut lagi. Sebagian masyarakat dan prajurit yang luput dari pembunuhan tentara Banten menyelamatkan diri ke wilayah Sukabumi Selatan dan hutan Banten lainnya. Bahkan terdapat sejumlah penggawa istana Pajajaran dan keluarganya yang selamat lalu menetap di daerah Cipta Gelar Sukabumi dan daerah Lebak sekarang. Konon, saat melarikan diri dari Pakuan, sisa laskar Pajajaran berpencar. Sebagian di antaranya melarikan diri ke Urug atau Bogor Selatan, dan sebagian lagi lari ke Citorek atau Banten, Sirnarasa, dan Ciganas Sukabumi. Masyarakat adat di Sukabumi inilah yang sekarang dikenal dengan Kasepuhan Cipta Gelar sebagai penduduk pindahan dari desa Cipta Rasa. Perpindahan ini karena ada wangsit di dalam mimpinya Abah Anom selaku sesepuh adat agar membawa pindah masyarakatnya. Maka pada bulan Juli 2001, Abah Anom Encup Sutisna sebagai pucuk pimpinan kampung adat bersama belasan baris kolot atau pembantu sesepuh girang menjalankan wangsit tersebut. Beberapa rumah baris kolot beserta seluruh isinya ikut dibawa pindah. Abah Anom pindah ke tempat yang telah ada penduduknya dan kampungnya bernama Sukamulia. Oleh Abah Anom kemudian diganti menjadi Cipta Gelar. Cipta Gelar artinya terbuka atau pasrah. Karena kepindahan kampung Cipta Rasa ke kampung Cipta Gelar lebih disebabkan oleh perintah leluhur berupa wangsit dalam mimpinya Abah Anom. Jadi, kepindahan kampung adat bagi warga Cipta Gelar merupakan
bentuk kesetiaan dan kepatuhan kepada leluhurnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang pun masih kukuh memegang adat kebiasaan, antara lain, pertama, menanam dan mengolah padi jenis pare gede harus tanpa obat-obatan kimiawi yang dilakukan secara serempak bergotong royong dalam waktu yang telah ditentukan oleh adat. Kedua, menanam dan memanen pare gede hanya setahun sekali karena harus memberikan waktu untuk bernapas kepada bumi. Ketiga, tidak boleh menjual padi hasil panennya, tapi harus disimpan dalam lumbung yang disebut leit, sehingga cukup untuk persediaan 2 tahun. Keempat, leit sering dibangun untuk dijadikan hadiah kelahiran seorang bayi atau saat ada yang menikah. Kelima, Abah Anom Encup Sutisna sebagai pucuk pimpinan kampung adat bersikap ramah dan santun sehingga karismatik menjadi panutan warganya. Keenam, dalam setiap selesai penyelenggaraan upacara serentahun, Abah Anom Encup Sutisna sebagai pucuk pimpinan kampung adat selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Yang ketujuh, masyarakat Cipta Gelar memegang teguh Purbatisti Purbajati Sunda yang silih asah asih asuh sarendeuk saigel sabobot sapihanean sehingga ajas bergotong royong dijunjung tinggi.